Pemirsa, ibu hamil korban KDRT oleh suaminya di Serpong, Tiara Maharani, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Selain Tiara, polisi juga membawa ibu korban dan perwakilan tetangga untuk menyelidiki lebih lanjut. Tim dokter kesehatan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan mendatangi kediaman korban KDRT di Cluster Diamond Perumahan Serpong Park. Kedatangan polisi ini guna memeriksa kondisi terkini Tiara Maharani dan keluarga terkait peristiwa KDRT. Pemeriksaan yang dilakukan selama 1 jam ini, polisi pun akhirnya membawa Tiara Maharani ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kakak korban mengatakan jika sejumlah tetangga korban pun juga turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Keluarga sendiri sih kita mendampingi untuk kematian itu biar tidak stres atau kayak gimana. Soalnya kan ada sikap trauma juga atas kejadian ini. Sementara itu hingga kini polisi masih memburu Budianto Jauhari yang kini menghilang usai menjalani pemeriksaan wajib lapor.